Assalamualaikum semua dan salam sejahtera, nama saya Najmi dari Kampunet. Jadi untuk video hari ni aku nak kongsi untuk review satu game iaitu Kunitsugami Path of the Goddess, di mana okey game ni lancar lama dah, berapa bulan lepas, tapi aku tahu sebab sekarang aku macam nak settlekan berapa backlog aku yang aku tak buat sebab aku sakit hari tu. Walau macam mana pun aku harap apa faham lah. Macam mana pun sebelum aku mula review aku nak ucapkan terima kasih lah kepada Capcom sebab dia hantar aku review code untuk aku review game ni. Jadi tanpa menengahkan masa, jomlah kita ke review Kunitsugami Path of the Goddess. Benda pertama apa yang hampa perlu tak berkenaan game Kunitsugami Path of the Goddess ni adalah dia bukanlah macam game typical action lain. Cara mudah aku akan terang berkenaan game ni adalah dia satu game macam tower defense yang fokus untuk hampa lindung dan bawa goddess ni dari mula map sehinggalah ke hujung map. Hampa akan bermain sebagai seorang pendekar bernama Soh ni, yang mana asal gameplay dia hampa boleh serang musuh dengan pedang macam kebanyakan game action lain lah. Tapi apa yang buat game ni berlainan adalah selain daripada hampa sendiri yang serang musuh dengan watak hampa guna tu, hampa pun boleh macam tetapkan role ataupun peranan setiap civilian yang hampa jumpa ni dalam map game ni. Civilian ni ibarat macam unit lah dalam game strategi kan, di mana hampa boleh tetapkan peranan macam woodcutter kan untuk fokus melee attack ataupun archer untuk depa serang dengan panah daripada jarak jauh. Lepas tu hampa kemudian boleh tetap lah unit-unit ni untuk duduk dekat mana dalam map ni untuk depa defend lah daripada serangan musuh yang akan main dekat hujung torii gate ni secara berperingkat. Kalau hampa yang dah biasa dengan game-game yang jenis tower defend macam ni, aku akan cakap game ni dia agak straightforward lah juga. Tapi of course atas sebab elemen atau base utama yang hampa kena lindung ni iaitu goddess ni, dia akan bergerak. Jadi macam aku sendiri waktu aku awal main tu, aku macam confused lah juga. Ni mainly atas sebab game ni dia punya currency crystal pink dekat hujung ni, di mana untuk buat macam satu jalan bagi goddess tu bergerak, hampa kena kah macam jalan lah dengan guna currency crystal tu, dan kemudian baru goddess tu akan bergerak. Lepas tu currency crystal yang sama tu jugalah hampa akan guna tu nak assign role-role dekat unit civilian ni. Walaupun bagi aku pada awal game ni aku macam confused, tapi bagi aku game ni dia pandai lah juga terangkan konsep gameplay dia stage by stage bila hampa progress tu, dengan depa memperkenalkan akan berapa mekanik baru setiap stage, macam unit baru macam sumo wrestler ke shaman ke, lepas tu mekanik yang mana hampa boleh bina macam dinding shield ni kan, dengan repair apa semua tu, dia memperkenalkan sikit demi sikit lah bila hampa progress, jadi hampa tak ada lah rasa overwhelming sangat. Lepas tu game ni pun bagi aku dia agak tak punishing sangat lah, atas sebab dia macam ada cycle siang dan malam kan, di mana elok hampa start masuk satu stage tu dia akan mula dengan siang lah, dan waktu ni hampa boleh lah explore map tu, cari civilian, kumpul crystal apa semua, dan hampa tetapkan lah segala unit hampa tu untuk defend apa semua tu. Dan kemudian bila malam baru musuh ataupun raksasa macam yokai ni akan mula main secara berperingkat, dan dia akan serang dan target goddess tu lah. Jadi atas sebab dia punya cycle ni dan hampa kena macam urus segala unit semua tu lah, bagi aku kenapa game ni adalah sangat unik dan bagi aku satu game tower defense yang sangat menarik lah. Lepas tu of course bila hampa progress, hampa pun akan jumpa macam-macam jenis musuh, dan ada serta musuh hampa kena pandai lah counter dengan unit mana yang bersesuaian kan. Macam contoh musuh yang terbang, hampa kena buat unit archer lah untuk serang daripada jarak jauh, dan kemudian hampa pun akan jumpa dan lawan beberapa boss fight yang mana bagi aku agak mencabar lah juga. Selain tu game ni pun ada jugalah element based building yang agak simple, di mana setiap stage yang hampa berjaya lengkapkan, hampa boleh spend masa lah untuk repair stage tu. Proses repair tu dia agak straightforward lah, di mana hampa akan suruh rakyat civilian ni repair certain benda ni kan, certain bangunan apa semua, dan elok hampa main beberapa stage, repair tu akan settle lah. Lepas tu hampa pun akan dapat macam beberapa rewards lah, macam ganjaran macam musubi ni, iaitu dia macam point lah yang hampa boleh guna untuk nak upgrade unit-unit hampa ataupun upgrade watak soh yang hampa guna tu, dan belajar skill baru kau semua tu, dan hampa pun macam boleh equip apa accessory untuk nak increase stat apa semua tu, yang mana ada sikit lah elemen RPG. Jadi jomlah kita ke benda apa yang aku suka berkenaan game Kunitsugami Path of the Goddess ni. Pertama aku akan cakap dia punya visual dan art direction dia lah. Seperti yang pernah nampak sepanjang video ni, visually bagi aku game ni sememangnya sangat cantik, dengan segala design bertemakan budaya Jepun kan, macam segala rekaan raksasa yokai tu kan, campur pula rekaan setiap watak, cara hampa lawan tu, dan sefaham aku game ni pun dia banyak ambil daripada elemen Kagura, iaitu macam satu tarian seremonial berdasarkan budaya Jepun, yang mana aku respect lah juga mereka macam terjemahkan benda ni ke dalam video game, dan pada masa yang sama dia macam marketkan ke global lah, bagi peluang untuk aku sendiri untuk belajar sejarah dan budaya Jepun Kagura ni. Dan konsep macam ni sememangnya bukan pertama kalilah Capcom buat, macam salah satu game terkenal Okami dulu pun pernah buat benda yang sama, dan menariknya game ni pun siap ada collaboration khas dengan game Okami yang hampa boleh guna skin berdasarkan game Okami tu. Lepas tu penggunaan kamera dia pun bagi aku agak cantik. Dia macam ala-ala efek tilt shift tu kan, yang orang selalu buat bagi nampak benda macam miniature tu. So idea visual kamera macam ni campur tower defense dan visual dia apa semua tu, memang santai yang aku suka lah dengan game Kunitsugami ni. Secara keseluruhan game ni aku akan puji lah, sebab Capcom mereka cuba sesuatu yang baru tau. Dan walaupun idea gameplay dia simple, tapi bagi aku konsep game ni sangat menarik. Dan sekurangnya library game Capcom tak adalah limit dekat game zombie ke, game tembak-tembak ke, ataupun typical game hack and slash ke apa. Aku
sukalah depa nak cuba sesuatu yang baru dan bagi aku benda ni sangat unik dan aku have fun jugalah sepanjang aku main. Dan cakap pasal gameplay, aku akan cakap Kunitsugami ni gameplay dia actually sangat best lah juga dan ia sangat challenging. Terutamanya bila later on dekat stage-stage yang hampa akan unlock macam-macam jenis unit tu kan. Hampa memang kena pandai lah guna segala kelebihan unit tu dan untuk nak make sure hampa berjaya lindung goddess apa semua tu. Tapi of course bila kita cakap pasal gameplay, ada jugalah beberapa benda yang aku tak suka. Pertama, at first game ni dia agak serabut jugalah bila pemain pertama kali. Ni mainly atas sebab dia banyak benda going on dekat screen dan UI dia tu kadang kalau hampa tak biasa dia jadi macam sikit lah pening. Dan benda ni mungkin masalah aku jugalah kot. Sebab waktu aku main game ni aku duk jump in between game kan. Sebab banyak game aku nak kena review semua tu. Jadi atas sebab tu game ni dia jadi macam hang kena manage banyak benda. Jadi bila UI dia tu sedikit serabut, dia buat aku rasa sikit lah confused waktu aku awal main game ni. Tapi of course macam aku cakap tadi, ialah hampa dah biasa. Gameplay game ni dia memang sangat seronok dan mencabar. Tapi sedikit repetitif, sedikit berulangan. Sebab hampir ke semua stage objektif dia agak sama jugalah. Dan cara game ni progress pun memang dia fokus untuk hampa grind lah juga. Sebab segala reward, segala agar yang pendapat tu hampa boleh guna jugalah untuk increase hampa punya unit tu kan. Tapi sebagai satu game macam tower defense, bagi aku game ni masih lagi sangat bagus lah. Dan setiap stage bila hampa progress pun dia pakai introduce beberapa mekanik baru. Macam contoh bila hampa naik boat ni, so cara hampa lawan tu dia macam berlainan sikit lah. So aku hargai lah apa yang Capcom buat. Satu lagi komplain aku dan benda aku tak suka adalah dia punya story lah kot yang agak slow dan buat aku tak engage sangat dengan dia punya plot. Benda ni bagi aku agak subjektif juga, tapi atas sebab dia macam story dia tu macam simple dan straightforward sikit, aku macam rasa tak rushing sangat nak main tau. Dan ni jugalah kenapa review aku lambat. Tapi segala benda yang aku cakap aku tak suka ni agak subjektif lah juga. Dan secara keseluruhan game ni tak ada sebarang masalah besar sangat pun. Jadi kesimpulannya, bagi aku game Kunitsugami Path of the Goddess ni memangnya sangat bagus lah. Dengan segala culture Jepun, macam segala seremoni menari Kagura tu kan. Lepas tu musuh-musuh berdasarkan raksasa, yokai, sejarah Jepun, budaya-budaya Jepun pun semua tu memang sedikit sebanyak mengingatkan aku macam game Okami lah juga. Dan ya, siap dia ada kostum Okami collaboration tu kan. So at least aku rasa Capcom aware lah dengan apa yang dia buat dengan game ni. Tapi secara keseluruhan macam aku cakap tadi, story dia tak adalah begitu engaging dan dia agak repetitif juga awal tu dan confusing juga awal tu bila hampa nak cuba get into this game. Tapi of course bila later on hampa progress dalam game ni, later stage tu kan, hampa akan mula unlock macam-macam jenis unit. Game ni pun dia jadi agak engaging jugalah dan sepanjang aku main game ni aku agak enjoy jugalah. Oleh sebab tu aku akan bagi skor untuk game Kunitsugami Path of the Goddess ni sebanyak 8/10. Aku enjoy lah apa yang game ni offer dan aku puji jugalah Capcom nak cuba sesuatu yang baru kan, yang berlainan sikit lah berbanding game typical action depa tu. Dan kalau hampa berminat, aku syorkan hampa cubalah dia punya demo, boleh download percuma ataupun hampa boleh main dekat PC Game Pass RM20 sebulan sebab game ni dia include sekali dalam PC Game Pass. So aku syorkan jugalah untuk hampa cuba dulu game ni dan maybe hampa akan suka, maybe ada juga hampa yang akan tak suka lah. Sebab aku sendiri pun aku tak rasa game ni aku akan kembali main lepas aku habis. Tapi bagi aku apa yang Capcom offer dalam game ni bagi aku agak menarik lah. Alright, jadi setakat tu saja untuk video hari ni. Terima kasih kepada penonton, terima kasih kepada Capcom sebab provide review code untuk aku review game ni. Jadi kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye. Assalamualaikum.